Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Salam tatar budaya Sunda. Kembali bersama saya dengan Bung Ayus di channel Bung Ayus Project. Alhamdulillah, saat ini saya berada di situs cagar budaya Patilasan Eyang Kiai Bagus Santri Anda Jaya. Bagus Santri Anda Jaya. Anda Jaya yang berlokasi di Kota Langensari. Melihat dari lingkungan, alhamdulillah situs ini terawat dengan baik dan bersih, dan kita lestarikan cagar budaya yang ada di Tatar Sunda, khususnya kita lestarikan untuk bisa kita rawat dengan baik warisan dari para leluhur-leluhur Amin. Kita. Seperti biasa, saya ditemani oleh Bro Lomli. Halo Bro. Halo. Selamat sore. Salam Tatar Budaya Sunda. Jaya, 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 jaya. Salam Tatar Budaya Sunda. Sampurasun, 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 sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalan menuju situs cagar budaya Ki Bagus Santri Anda Jaya. Thank you.
Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah situs Kibagus Andajaya Patilasan penyebaran Islam di Langensari, Kota Banjar. Berdasarkan sejarah, Kibagus Santri Andajaya merupakan tokoh penyebar agama Islam zaman dahulu yang datang dari kota Cirebon untuk sekedar singgah di lokasi tersebut. Konon, penyebar agama Islam ini memiliki keris yang bernama Bagus Santri Andajaya dan sekarang menurut sejarah berada di Patilasan Ki Bagus Santri Andajaya sampai dengan sekarang. Seiring waktu, di saat agama Islam sudah tersebar di kota Langensari dan Banjar, para tokoh tersebut dan santri-santri menghilang atau tilem, entah kemana keberadaannya sampai dengan saat ini. Hanya tinggal nama Patilasan saja, Ki Bagus Santri Andajaya dan keris Bagus Andajaya yang berada di Patilasan tersebut. Dan berdasarkan sejarah, situs Santri Andawijaya tidak hanya ada di Banjar saja, di kota Garut, Bandung, Sulawesi juga dengan nama yang sama. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Salam Tatar Budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.